jangan terpengaruh golongan di luar NU. Jangan ikut-ikutan gerakan di luar NU. Dalam banyak hal pada enggak benar. Dan setahu saya kurang jujur. Kalau sampean keluar dari NU, khawatir dibohongi. Pengen tahu bukti? Saya membawa ini Sahih Muslim, matannya saja. Sanadnya enggak ditulis. Di Sahih Muslim ini nomor urut 630 mensunahkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wa asila. Hadis Sahih Muslim, sunat iftitah kabira. Apa kata orang di luar NU? Bid'ah kaya nek dalile. Ojo gelem melok di luar NU, diapusi. Ini Mas, Sahih Muslim 408. Apa isinya? Nabi kalau duduk tahiyat, yusiru bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah. Nabi kalau duduk tahiyat dari telunjuk menunjuk ke arah kiblat. Ashadu an la ilaha illallah. Mereka enggak mau begini, kurang puas, maunya begini-begini. Bagi kami terserah, tapi kalau mereka bilang begini enggak ada dalilnya, bohong. Sahih Muslim ini nomor 272 menerangkan Nabi kalau sholat subuh baca kunut. Rokaat kedua setelah bangun dari rukuk. Silahkan enggak kunut kalau memang enggak hafal. Tapi kalau mengatakan enggak ada dalilnya, bohong. Itu Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 1001 sama dengan Muslim 272 bahwa Nabi kunut subuh bangun dari rukuk rakaat ke 2. Katanya enggak ada dalilnya. Di Sahih Bukhari ini nomor 3451 diterangkan Nabi yajharu bil basmalah. Nabi mengeraskan bacaan bismillah. Mereka enggak mau bismillah. Atau mau tapi malu-malu, lirih. Enggak mau ngerahkan, terserah. Kami enggak ngurusi mereka. Tapi kalau mereka bilang bismillah jahar enggak ada dalilnya, mereka bohong. Ini Sahih Bukhari. Nomor 3451, Nabi mengeraskan bacaan bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang NU setelah sholat wirid dibaca keras agar makmum yang awam, yang enggak pernah madrasah, yang enggak pernah mondok, kalau kiainya telaten setiap saat ngajak wiritan baca keras, lama-lama hafal. Apakah Nabi wirid dibaca keras? Iya. Inna rafa'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dibaca keras usai salat fardu, tradisi itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Bukhari Mas, 324. Jangan keluar dari NU, khawatir dibohongi.